Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membagikan cara mengedit video dengan menggunakan KineMaster. Yang pertama kalian harus lakukan adalah mendownload aplikasi KineMaster. Setelah aplikasi terdownload, kemudian kita klik tanda KineMaster. Dan untuk membuat proyek baru, kita klik tanda plus yang ada di tengah. Kemudian pilih rasio 16 banding 9. Setelah file proyek berhasil dibuat, maka selanjutnya kita akan dibawa masuk ke halaman edit KineMaster. Kemudian kita masukkan video yang akan kita buat dengan cara klik media. Kita pilih video yang akan kita masukkan. Untuk memotong bagian, kita tempatkan garis di bagian yang akan kita potong. Kemudian kita pilih potong kanan, potong kiri, atau potong tengah. Kemudian kita bisa menambahkan video untuk intro, berarti kita taruh di depan dan kita klik saja media, kemudian kita pilih video yang akan kita tambahkan. Untuk menambahkan efek pada sambungan video, kita bisa memilih efek-efek yang tersedia. Nah, banyak sekali bukan efek-efek yang tersedia untuk transisinya. Dan sekarang kita mau menambahkan video kita yang sudah kita rekam dengan menggunakan green screen. Kita tambahkan melalui lapisan, kemudian klik media dan pilih video yang akan kita masukkan. Kemudian video yang sudah dimasukkan, kita atur besar kecilnya dengan cara dijepit. Kemudian kita hilangkan latar hijaunya dengan menggunakan
kunci chroma atau chroma core, kemudian aktifkan dan kita atur kejelasannya. Nah, ini awal masuknya sebelah kiri masih ada 1, 2 dan kita hapus dengan menggunakan pangkas kiri. Maka suara 1, 2-nya akan hilang. Selamat datang di Sipoim, siaran belajar online yang interaktif dan menyenangkan. Nah, sekarang kita akan membuat gambar bisa ngomong. Nah, ini si Boim-nya kan berupa gambar, nanti bisa kita setting menjadi bisa ngomong. Kita klik media, kemudian kita pilih gambar. Kita jepit dengan menggunakan jari untuk mengatur lebar kecilnya gambar. Kemudian kita tambahkan green screen, mulut berbicara. Dengan cara klik lapisan, kemudian klik media, dan cari green screen yang sudah kita siapkan. Kemudian kita hilangkan warna hijaunya dengan menggunakan chroma comb. Kemudian kita atur posisi mulut tersebut di mulut si Boim. Nah, seperti ini kita paskan. Kemudian seret bagian lapisan mulut ini ke arah kanan sampai kalimat berhenti atau berhenti berbicara. Halo, aku Boim. Aku adalah anak pintar. Oh.
say.